What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means... Wappy! Swappy! Samsonite! You wanna know how I got these scars? No! God, please, no! 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 But tonight, we died in hell! Excellent! Today, we are canceling the apocalypse! Hasta la vista, baby. Kalau lagi susah baru doa, baru ingat. Iya. Janji aja mulu kayak politikus, anjay. Widih, kira-kira apa yang terjadi ya bila ternyata Tuhan mempunyai vlognya sendiri? Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini saya akan membahas sebuah film pendek yang sangat keren menurut saya, yang berjudul Hi Guys, Balik Lagi Sama Gue Tuhan. Nah, di dalam film pendek ini bercerita mengenai Tuhan ternyata itu mempunyai seperti vlog. Dan di sini dapat diperlihatkan dari sudut pandang sang Tuhan melihat orang-orang di dalam suatu komplek nih, di mana banyak sekali atau beragam permasalahan-permasalahan ataupun kelakuan-kelakuan dari sang penghuni komplek tersebut. Kira-kira seperti apa aja ya, atau sudut pandang dari Tuhan itu seperti apa? Film yang disutradarai oleh Winner Wijaya ini sebenarnya mempunyai premis yang sangat sederhana, yakni di mana Tuhan menjadi vlogger yang akan membawakan atau istilah yang menerangkan kesehariannya dia di satu hari itu untuk memperlihatkan manusia-manusia ciptaannya di satu komplek itu, di mana para manusia itu mempunyai ciri-ciri atau istilahnya sifat-sifat masing-masing, baik itu buruk maupun yang baik. Nah, yang menariknya nih, sang penulis yakni Antonius Wilson ini bisa menulis dengan benar-benar apik. Dengan kesederhanaannya, justru itulah yang menimbulkan dalam arti hal yang menarik. Sebut aja di sini, dari karakter-karakter yang muncul dengan sekilas, itu benar-benar menyentil kita nih. Di sini ada satu karakter yang hanya ingat kepada Tuhan, hanya ingat berdoa bila dia itu sedang dalam kesulitan. Terus ada juga karakter yang suka nyeleweng. Ada juga karakter yang lupa berdoa. Yang lucunya juga, di sini juga menyentil mengenai ateis dan orang yang beragama. Lucunya nih, menurut saya ya, lucunya karakter yang ateis itu adalah orang yang baik-baik nih. Tapi karakter yang beragama, yang rajin berdoa, justru merupakan karakter yang sebaliknya, yaitu suka mabuk, suka merokok, banyak lagi. Sedangkan seolah-olah sang Tuhan malah menyayangi orang yang beragama, yang rajin berdoa, walaupun suka mabuk. Ini kan menurut saya sih cukup lucu ya, cukup unik. Dan menimbulkan pertanyaan, maksudnya apa nih? Hal yang menarik lainnya adalah mengenai pengambilan gambarnya yang melalui drone. Seolah-olah itu memang dilihat atau memperlihatkan dari sudut pandang sang Tuhan yang melihat kepada ciptaan-ciptaannya di bawah. Ini saya sangat suka nih, seperti seolah-olah sedang main game. Hal ini memang gak mudah. Kemarin itu saya sempat ngobrol-ngobrol sedikit melalui chattingan dan pertanyaannya kepada sang sutradara. Dia mengatakan bahwa prosesnya adalah melalui HT, bahwa dia itu akan menginformasikan kapan bergerak atau kapan harus seperti ini, kapan harus menjatuhkan diri atau kapan harus menjatuhkan barang. Nah, seperti itu tuh. Dan itu dieksekusi benar-benar secara matang, di mana dubbing daripada voice overnya malahan dibuat terlebih dahulu sebagai guidance untuk para tokoh saatnya bergerak kemana, atau untuk guidance dari kamera itu untuk bergeraknya ke arah mana, mengambil shoot yang mana dulu. Nah, itu seperti itu.
Film pendek ini menjadi salah satu nominator di dalam Festival Film Indonesia 2020 dalam kategori film cerita pendek terbaik. Selain itu, film ini memenangkan atau meraih gelar juara di ajang Begadang Filmmaking Competition di dalam Minikino Film Week 2020 bulan September tahun 2020 lalu nih. Yang saya sangat salut atau yang saya sangat takjub, film pendek yang berdurasi 4 menit 36 detik ini ternyata seperti dari judul kompetisinya yakni Begadang Filmmaking Competition, para peserta diberikan waktu hanya 34 jam untuk mengeksekusi sebuah film pendek. Itu juga harus ada persyaratan-persyaratan tertentu nih. Misalkan nih, hanya diperbolehkan 3 shoot selama film. Terus ada pelarangan scoring dengan instrumen musik karena wajib memakai instrumen sehari-hari. Harus ada barang atau adegan barang-barang jatuh. Selain itu juga peraturannya juga harus kurang dari atau tidak boleh lebih dari 5 menit. Yang lainnya juga harus ada adegan menyalakan penerangan. Nih bayangin aja nih, hanya 34 jam daripada waktu yang disediakan di dalam kompetisi ini. Terus kalau dari informasi beliau, itu pagi-pagi tuh jam 7 kan mereka kan sudah dikasih tahu tuh syarat-syarat yang harus apa aja untuk membuat film tersebut. Nah, dari jam 7 pagi itu, dia itu mereka timnya itu harus membuat sekreatif mungkin untuk menciptakan sebuah tontonan yang menarik. Bayangin tuh, harus memutar otak, harus mengumpulkan orang-orang, harus menulis naskah, terus abis itu harus menetapkan segala propertinya, dan lain-lain. Nah ini ternyata, ini benar-benar bisa menghasilkan sebuah tontonan yang bukan hanya menghibur aja, tapi bisa membuat kita takjub. Baik itu dari tadi yang tadi saya bilang itu, baik itu dari naskahnya yang kadang-kadang itu menyentil kita, terus baik itu dari pengambilan gambarnya, ini memang pengambilan gambarnya benar-benar deh, benar-benar saya terpesona. Selain itu juga dari para karakter-karakter yang memainkannya itu juga, walaupun kita hanya lihat dari atas, itu seolah-olah itu kita ini benar-benar terasa melihatnya dengan baik. Terus belum lagi juga untuk voice overnya yang untuk dialognya itu, sentilan-sentilannya itu benar-benar keren. Overall, ini merupakan sebuah film pendek yang layak ditonton dan wah, pokoknya benar-benar nyesel deh kalau nggak nonton. Oke deh, saya rasa sekian dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa tekan tombol like bila kalian menyukai episode kali ini dan subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi mengenai episode-episode terbaru kami. See you!